Ratusan muda-mudi dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kejuaraan seni pecut Samandiman di Kota Kediri. Peserta juara adalah yang memiliki kreativitas dalam menyesuaikan irama menari, sekaligus membunyikan pecut dengan suara paling keras. Kejuaraan seni pecut Samandiman digelar di kawasan wisata Goa Selomangleng, Kota Kediri. Peserta kejuaraan didominasi anak-anak dan remaja. Ketentuan penilaiannya tidak hanya mampu dalam membunyikan pecut dengan suara keras, namun peserta juga diwajibkan menari atau bergoyang mengikuti alunan gending Jawa yang diputar panitia. Selain itu, para peserta juga harus menampilkan kreativitasnya saat membunyikan pecut agar menjadi yang terbaik dalam penilaian dewan juri. Bahkan ada pula peserta disabilitas yang memegang pecut dengan tangan kiri dan berhasil membunyikan pecut. Sebagian peserta mengaku kesulitan dalam memadukan gerakan menari atau bergoyang mengikuti irama gamelan Jawa sambil membunyikan pecut. Sebab pecut Samandiman khas Kediri berukuran besar dan panjang, serta tidak semua orang bisa membunyikan pecut. Pecut sama menari. Ini ada gerakan itu? Ya, gerakan. Apa itu gerakan? Gerakannya cuma mudah gitu-gitu. Cuma pecut, terus nari itu. Tahun 2002 ini, Kota Kediri bisa melaksanakan kegiatan kejuaraan pecut yang kedua ini sebetulnya. Dulu tingkat Jawa Timur, ini tingkat nasional. Dalam kejuaraan seni pecut Samandiman, pihak panitia menyediakan hadiah uang sebesar 37 juta rupiah. Ada 4 kategori dalam kejuaraan ini, yakni tunggal putra dan putri, dan bebas putra dan putri. Dari Kediri, Abdurrahman, Metro TV.